Halo, nama saya Kiki Anugraha. Saat ini saya umur 39 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Lalu saat ini saya ada usaha di beberapa usaha, ada barbershop, ada rokok elektrik, vape, lalu ada towing, dan saya juga produksi untuk body kit. Mungkin ini the first brand yang dijual secara pasar internasional, produk lokal, lalu saya ada event organizer. Itu awalnya itu jadi karyawan. Lulus saya kuliah, saya waktu itu kuliah di ekonomi manajemen. Lalu selesai saya lulus kuliah, saya menjadi karyawan. Nah, cukup lama tuh. Pembelajaran saya itu dari kerja sebagai karyawan itu. Lalu di tahun 2015 saya memberanikan diri nih untuk membuka usaha sendiri. Dan itu cukup pertanyaannya mungkin ada 1000 pertanyaan. Saya mampu nggak ya untuk menjadi pengusaha? Saya untuk mulainya itu pertama untuk di usaha pertamanya itu untuk di barbershop. Lalu ada di vape juga itu kita barengan karena di satu lantai itu ada beda lantai, satu gedung itu beda lantai. Nah, untuk dari pengalaman sebelumnya saya di karyawan, udah mempunyai gaji pokok, udah penghasilan tetap per bulannya, karena itu akan menjadi 1000 pertanyaan untuk keberanian membuka usaha, gitu. Jadi karyawan, saya juga happy, saya juga senang. Cuman makin hari, makin tahun, otomatis jabatan kita semakin lebih tinggi dan kita pulang ke rumah pun juga jadi semakin jarang. Itu nomor satu. Dan otomatis saya memiliki dream lagi nih yang berbeda. Saya pengen mempunyai usaha sendiri. Nah, bedanya kalau usaha sendiri itu kan kita pulang pagi segala macam itu akan menambah income-nya kita lagi. Partnership. Iya. Saya di sini saya berdua, semua usaha saya ini berdua dengan kawan saya ini. Pertama kali JBS itu ada pertama kali itu 2017. Nah, jadi pertama kalinya itu saya bukanya adalah pertamanya adalah vape. Nah, di lantai dasarnya itu saya bingung nih mau buka usaha apa. Nah, menurut saya karena saya senang cukur rambut, saya mungkin cukur rambut itu sekitar 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya cukur rambut. Nah, saya mikir kenapa enggak saya punya sendiri. Orang Indonesia, terutama laki-laki, ini sebenarnya pengennya tuh cukur rambut di barber, tapi karena mungkin tempatnya kurang nyaman dan segala macam, akhirnya mereka pilihnya ke salon. Nah, makanya itu saya membuat barbershop yang nyaman, mungkin kita bawa istri, bawa anak, bisa duduk nyaman, tapi harga terjangkau. Oke, karena emang awalnya itu saya emang di otomotif, jadi saya membuat barbershop yang ada berbau-bau otomotif. Salah satunya kita ada di setiap outlet ada mobil-mobilan yang saya modifikasi sendiri. Nah, saya modifikasi sendiri dari mulai velgnya buat sendiri, body kitnya juga buat sendiri gitu. Nah, itu saya harapkan di setiap outlet saya itu ada mobil yang berbeda. Dan kenapa saya waktu itu saya pilih usaha untuk barbershop? Karena saya mikir barbershop ini adalah usaha yang tidak akan kegerus dengan seperti Tokped dan yang lain-lain seperti itu. Jadi mungkin kita lihat dari nenek moyang kita, dari kakek kita pun juga barbershop tuh dari dulu tuh ada. Jadi menurut saya sampai selama apapun
barbershop ini adalah usaha yang tidak akan kegerus. Makanya itu saya pilih barbershop tapi dengan konsep milenial. Saat ini kita ada 6 service, yaitu kita ada cukur buat jenggot, ada black mask. Jadi black mask itu membersihkan komedo dan segala macam, tapi tidak kehilangan dengan kejantanannya, masih dengan manly-nya gitu. Karena kita sebagai laki-laki jantan juga kita harus tuh mempunyai perawatan yang ekstra. Nah, lalu ada waxing untuk nose, jadi kan nggak lucu juga kalau ada bulu-bulu hidung kayak gitu kan. Nah, lalu ada cream bath juga ada, lalu ada coloring. Range harganya di kita ini, jadi gini, saya JBS ini saya punya dua untuk segmen, konsep, dua konsep. Nah, ada JBS biasa dan ada JBS signature. Nah, yang membedakannya itu adalah dari harga dan equipment dan interior. Nah, kalau apa yang di belakang saya ini di JBS biasa. Nah, kalau di JBS biasa ini kita main di harga 60.000. Kalau di JBS signature itu kita main di 100.000. Saat ini kita udah ada 4 cabang dan ini kita di tahun ini kita akan buka 3 cabang lagi. Ada di Bintaro, di Alam Sutra, di Tebet, dan di Kemayoran. Jadi untuk awalnya itu pertama saya buka untuk JBS itu memang agak sulit untuk mendapatkan capster. Tapi setelahnya kita udah berjalan, capsternya sendiri tuh ya DM untuk kasih CV dan untuk minta di interview. Nah, biasanya rata-rata saya seminggu sekali saya tuh menginterview calon capster baru. Nah, setelah mereka sudah join di kita, nah biasanya tuh kita sebelum pandemi ini kita per 3 bulan itu ada kelas. Jadi kita undang capster itu dari luar negeri yang pinter untuk di misal di Eropa atau di mana. Nah, itu kita buat kelas tuh. Kita gabung dengan barbershop di Indonesia. Itu biasanya kita bikin kelas seperti itu. Nah, biasanya itu saya developing. Jadi pertamanya itu nomor satu adalah interview. Nah, setelah interview itu ada tes. Nah, setelah tes itu biasanya berjalannya dulu tuh. Nah, setelah berjalan biasanya kita saya biasa kumpulin mereka. Saya kumpulin mereka untuk saling kita sharing. Nah, untuk satu outlet biasanya saya mainnya itu adalah 4 dewasa 1 anak. Dan rata-rata itu untuk capster itu adalah yang cukur itu ada 4 orang. Berikut dengan kasir 5. Iya, satu cabang itu 5. Marketing agak unik karena kenapa? Karena untuk pertama kali dari kita pertama kali buka mungkin di 2-3 minggu pertama itu tidak terlalu ramai. Itu sepi gitu. Nah, ini juga bahan pertimbangan waktu itu saya dengan istri pengen untuk taruh sign di luar soal harga. Gitu karena ini terkaitan dengan ambience toko saya yang dipikir orang tuh mahal gitu kan. Jadi waktu itu istri saya berpikiran kenapa enggak kita tulis untuk harga di luar. Nah, tapi menurut saya idealis saya enggak mau untuk taruh harga di luar gitu. Nah, soon or later orang datang ke sini cobain experience-nya lalu mereka bayar, mereka tuh kaget. Mereka kaget kok harganya segini, karena di ekspektasi mereka mungkin harganya
lebih, jauh lebih. Nah, mungkin dari itu mulut ke mulut pun juga itu membantu, dan di Instagram pun juga kita jalan. Mempunyai satu perusahaan yang satu jalan dengan kita itu banyak cukup waktu lah yang kita harus spend. Nggak bisa secepat itu kita dengan sesama karyawan apa segala macam itu kita satu arah. Jadi itu membutuhkan banyak banyak waktu sih sebenarnya. Nah, tapi cuman cepat atau lambatnya kita akan ketemu sendiri sih bahwa ini kita satu jalan, satu kapal atau berbeda. Yang saya tanamkan ke staff adalah semakin tinggi ilmunya itu adalah kita harus semakin rendah. Itu nomor satu. Dan ingat, di atas langit tetap ada langit. Jadi kalau kita punya kepintaran, ya harus mempunyai ilmu yang berfaedah untuk orang banyak. Pandemi ini sangat berat untuk kita karena kita di sini adalah jasa dan konteksnya ke customer itu benar-benar sangat dekat. Jadi untuk di bulan pertama itu kita benar-benar suffer banget, dan mungkin di bulan pertama banyak customer yang dicukur dengan istrinya, akhirnya pitak kayak gitu, akhirnya mereka balik ke kita untuk dirapikan. Tapi itu juga butuh waktu, karena gini, pas awal-awal pandemi mungkin mereka dicukurin di rumah, lalu pitak, lalu awalnya mereka minta home service. Nah, home service kita datang dengan protokol kesehatan yang baik gitu kan. Nah, lalu mereka udah lebih percaya lagi, dan kita pun di setiap outlet kita ini kita tiap beberapa hari itu kita ada desinfektan secara berkala. Jadi prokes kita tingkatkan terus. Nah, agak berbeda nih dengan sistem marketing kita sebelum pandemi. Nah, waktu sebelum pandemi mungkin orang happy dengan tempat kita, ambience-nya yang menarik, yang enak, nyaman, lalu potongan rambutnya yang bagus. Nah, orang udah happy dengan saat itu. Nah, cuman saat ini yang mereka pikirin itu bukan itu. Tapi yang mereka pikirin adalah aman nggak? Sehat nggak? Nah, jadi yang kita jual adalah sekarang adalah keamanannya. Sangat mempunyai mimpi. Mimpi saya adalah mempunyai 33 outlet untuk di Indonesia. Dan menurut saya itu bukan hal yang mustahil. Saya yakin itu bisa dicapai. Buat teman-teman muda yang ingin terjun di bidang usaha. Nah, mungkin sebelumnya ada baiknya kita belajar dulu untuk menjadi karyawan seperti apa. Nah, ada perbedaannya. Karena perbedaannya adalah saat orang pertama kali untuk langsung dari selesai kuliah langsung menjadi entrepreneur, karakternya itu adalah tidak bisa memahami keadaan. Nah, kalau start awalnya sebagai karyawan, otomatis dia untuk memahami keadaannya itu lebih dibandingin dia lulus kuliah langsung jadi entrepreneur. Lalu setelah itu harus mempelajari dulu nih apa yang akan dituju nih. Jadi contohnya misalnya di bidang tersebut. Nah, jangan sampai kita terjun payung tapi kita nggak punya parasutnya. Itu bahaya. Jadi kita udah tahu dulu target marketnya seperti apa, cara marketing ini seperti apa. Nah, baru kita menjalani. Mencontek boleh, tapi selain mencontek itu adalah memodifikasi. Jadi jangan exactly sama persis dengan
apa yang ada. Jadi kita harus mempunyai sesuatu ciri khas yang berbeda. Selain keberanian dan mengamati, di luar itu pun juga modal juga itu nomor satu yang kita harus kita punya. Lalu selain itu pun, selain kita modal kita untuk membuka outlet tersebut, kita harus punya ketahanan dana lagi untuk selama 3 bulan berjalan. Nah, karena untuk di 3 bulan atau 6 bulan awal itu adalah masa-masa struggle-nya si usaha baru itu. Jadi kita harus bisa survive untuk lewatin si 3 bulan walaupun 6 bulan. Dan di masa pandemi seperti ini, kalau menurut saya malah 1 tahun. Harus mempunyai ketahanan dana sekitar 1 tahun. Inovatif itu sangat diperlukan untuk di bidang usaha seperti ini. Jadi terutama pandemi saat ini. Jadi di saat pandemi seperti ini kita benar-benar diuji untuk gimana caranya kita inisiatif kita berjalan dan inovasi kita yang belum pernah kita lakukan sebelum ini. Nama barber ini adalah Jakarta Barbershop, dan ada JBS untuk di JBS Pintaro, JBS Alam Sutra, JBS Kemayoran, dan kita akan bikin lagi untuk di Bekasi, Depok, dan yang lain-lain. Kita ada di Instagram, Instagramnya selalu depannya itu adalah JBS, JBS underscore misalnya Bintaro atau JBS underscore Tebet, seperti itu.